Sus. Welcome to Mr. Kimchi. Aku sekarang ada di Chicago dan lagi mau makan Korean BBQ. Katanya di situ enak banget dan udah lapar banget. Dingin banget sekarang. Berapa derajat sih hari ini? 3 derajat. 3 derajat aja dan let's go. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Stay the night. Oh, miss your flight. Korean BBQ. Oke, 감사합니다. 파란 하늘에 핑크빛 구름 네 손에 놓. Hi, coming. Makan. Are you ready? 우리 아직 makan belum? Oke, sit down. Let's go. Makan. Lumayan banyak loh pilihannya dan itu harganya murah lagi premium, cuma $34. Brisket, bulgogi beef, galbi, beef-beefnya banyak, terus ada cajun pork belly, ada chicken, ada shrimp. Oke, lengkap. Terus ini panggangannya seperti begini. Ini side ordernya seperti biasa, ada I guess ini kentang, ini kimchi, ini lobak, ini fish cake, terus ini onion. Udah dateng, ini apa aku lupa terus namanya, brisket beef. Ini ada kimchi spicy tofu soup, ini ada gyoza, ini apa, corn cheese. Ini kayaknya menantang sekali. Ini gunting, kita bakar dulu, gunting dulu, kita mau ready to steam egg. Wow-nya mau panjang sekali. Wow. Oke. Makan guys. Aku mau coba dulu ininya. Gyozanya aku mau coba dulu. Not bad. Bukan not bad, enak ini. Enggak terlalu lapar ya, emang ini enak banget loh gyozanya. Ini dekatin deh kalian lihat ya. Kulitnya crispy, terus dalamnya empuk, enak, wangi. Pokoknya kalau udah itu udah artinya enak. Nah, Enggak peres. Benar-benar ini enggak peres, enak. Good. Makanya pilihanku enggak salah. Tuh. Kayaknya harus jepit sama kimchi deh. Sama kimchi, jepit panas-panas makan kayaknya enak banget deh. Ya kan? Enak kan? Kimchinya banget. Enak kimchinya. Kimchinya enak banget. Kimchinya enak ya. Aku gak doyan-doyan kimchi sama kimchi. Iya, kimchinya enak banget loh. Kimchinya luar biasa, enak banget. Oh, pantesan namanya Mr. Kimchi. Oh, jadi mereka kimchi kali ya. Kimchi enak banget. Aku mau coba yang keju-keju. Ini. Ini jagung dengan keju, corn cheese. Kejunya nempel banget. Wow. Konsistensinya enak. Kayaknya minta kimchi lagi ya. Ya, aku mau kimchi lagi, kimchi enak banget. Coba ini. Kebanyakan makanan sampai aku bingung loh. Excuse me. Ini aku mau review ini. Sup tahu kimchi yang pedas. Ada timunnya, ada onionnya, ada tahunya. Ini enak banget supnya, seger banget. Ini tempat boleh datang lagi deh.
Rekomend gak? Rekomend banget. Rekomend banget di tempat. Enak, mau coba lagi, enak gak sih? Enak, luar biasa lagi. Bukan enak lagi, luar biasa. Tadi kau bilang kau gak pesan. Aku gak paham. Oh, kamu mau? Enggak, bentar. Udah kali. Panas ya kopinya? Tiba-tiba di depan aku. Thank you so much. Tapi ternyata enak banget. Udah, thank you. Nah, kimchinya, babe, kayak begitu ini kimchinya. Enak banget ini kimchinya. Kimchinya enak banget loh. Daging sapinya. Daging sapinya juga gak pedas. Aduh, panas banget ini. Telur, steam egg, mau review dulu. Aduh, nah, panas-panas kan steam eggnya, fresh banget. Tapi enak kok. Mau cheese dulu. Udah habis makan 3, baru hot ball, baru boleh repeat order lagi. Jadi 3 habis, baru order lagi 3 gitu. Dan waktu makan cuma 2 jam. Ganti kentang. Day kedua. Ini kali tampangnya. Ini octopus, tadi aku pesan octopus. Pokoknya enak lah ya. Satu ya kakak. Nggak, aku pengen tahu habis panggang semua itu kita bisa makan berapa ronde. Ini kan baru ronde kedua. Sedangkan ronde kedua udah berjalan setengah jam. Berarti maksimum kita. Ini khususnya. Coba makan dulu dong, nggak makan nggak tahu. Lu Jepang. Makan dulu dong. Kayak karet. Makan dulu dong. Gimana karetnya? Wah, udah punya 6 kali. Masih jorok kali. Jorok kali. Wih. Jorok. Masa kayak karet. Gak kering kali. Kayak kering. Salah sekali. Kurang sekali. Oke, katanya kayak karet. Sebenarnya sih tadi aku udah makan, emang sih kayak karet. Iya, gak enak. Bawa dalam tisu lo, bawa ini. Maksudnya gak enak. Gak, bungkus-bungkus taruh sini aja. Maksudnya, soalnya dia usus mentah kan, jadi kita masak dulu. Ya, kalau kebiasa kan dia direbus dulu ya kan. Ya. Ini ususnya. Lukanya ke dalam mata itu. Yang gede kayak gitu ini ususnya. Kurasa kayak pita rambut. Tebal kali. kayak makan pita rambut. Bukan. Mau makan aja aku geli. Keras lagi ya. Udah lah ya, coba lah ya. Kan? Kayak pita. Kayak pita rambut. Amis gak? Gak amis sih, cuman kayak karet pita rambut yang tebal itu. Ini, kalian lihat. Kayak pita rambut. Kayak pita rambut. Coba kita makan ini pita rambutnya ya. Ini udah kedua kali, tadi pita pertama udah habis. Ini lebih garing. Ya, gak bisa putus. Yang ada gigi gua copot ntar. Bisa gak bisa makan ini ususnya. Coba yang kecil masih oke kalau udah kering.
kecil aku masih bisa makan, yang gede gak kelewatan. Nah, kita oke. Okay. Kayaknya harus dari depan deh. Kenapa harus dari samping terus? Aku dari tadi bulat kali loh. Okay. Ini gimana tuang? Masih hidup loh. Mana hidup? Enak gitu. Hai. Record pula. Kita disensor ya. Ini otopusnya kok beli ya? Kayak apa gitu loh. Kepalanya. Nah, gue mau coba yang kecil aja nih. Ini mereka gak berani makan ini. Kayak lima tuyul rasa. Di kepalanya. Coba ya, itu juga geli ya? Cobalah please, yang small aja nih, aku coba yang small. Terus kalau kalian gak makan itu gimana di ini? Mau diselundupkan gimana? Iya, di bawahnya. Dibakar jadi abu gitu. Makan dulu, siapa tahu enak. Enak, sujon aja mereka gak berani coba yang baru. Udah ya, gue coba deh. Ini kan kayak yang di makanan Jepang itu loh, ya, tahu. Merah itu. Enak kok. Kan lu bilang enak. Kok tanggung jawab gue? Gila, kamu gak berani kalau banyak kali. Ya semua yang gak mau itu ketaruh di piring. Gue lihat gak? Ini orang gak? Kebangetan gak sih? Tandain mukanya deh. Muka aku merah kali lah. Ini nih, kertas baru. Nih, ronde ke 3. Mau jualan dia rapi banget dia. Tolong beli gua gimana dong? Semua taruh di piring gua. Mau coba ini satu? Ini aku pas kali. Coba ini satu ya. Tuyul satu. Udah, tuyul mau masuk mulutku. Enak. Masalah jualan 3 lagi. Kepalanya udah pecah, Kak. Aduh. Sebenarnya enggak geli. Karena ngomong itu jadinya gua kepikiran jadi geli sebenarnya. Sebenarnya ini enggak geli. Terus ini 3 ekor gimana cara ngumpetin gede-gede gitu? Ya ini aja. Mau diputus atau ini chopstick thing. Perlu diputusin dulu enggak kepalanya. Dia berasa kalau ya gua putusin dulu lah. Udah kan korek. Pakai gunting lah. Jangan bodoh kali lah ini orang. Udah lah. Coba kalian cari octopusnya ada di mana. Pelakunya di seberang aku. Ini udah. Nah, ini enak. Akhirnya ronde keempatnya sudah ludes semuanya. Terima kasih deh. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share. Jadi Beb, kalau kalian ada pertanyaan apapun tentang vlog ini, tolong ditulis aja di komen, ntar aku akan jawab one by one. Oke? Love you, see you next vlog, bye bye. Waktu yang paling kejam datang karena bondnya sudah datang, karena sudah harus bayar. Totalnya 139. Oh, dia udah sama tip. 139 Beb, udah sama tip semuanya. Oke, okay. 139 juga. Bukannya tadi 34 sampai 35. 35. 35 kali 3 berapa? 105. Tandain mukanya dia yang bayar. Arigato. Kamsahamida. Thank you. Bye bye.